是猴，龙在左，蛇在右，马要匆匆急来到，猴急相召唤，公主来帮忙。十二大侠赛金刚，十二大侠赛金刚。古老的传说，唱着不老的歌谣，神域飘摇的江湖，有情是传说暗藏。难学北斗中华好武功，唱一曲南腔北调，神州好逍遥，满天星光照我少年郎，千里还家乡。Maksudmu Hoven adalah anak bintang? Semak Bergerak adalah pencuri. Itu kungfu macam apa? Namanya tendangan tanpa bayangan. Kau akan menyerahkannya atau aku yang harus mengambilnya sendiri, ha? Tolong, jangan! Huh? Apa? Dasar kalian tidak berguna! Mutiara padang rumputku! Karena itu parit kematian yang tidak berujung. Kalau kita jatuh, kita akan terjatuh selamanya. Baiklah, tidak perlu lagi berbicara yang menakutkan. Tapi berjanjilah kau akan hati-hati. Aku lelah sekali. Hah? Hei, kau mau kemana? Tunggu aku, Hoven. Ada cahaya masuk, pintu keluar sudah dekat. Aku tidak takut. Di mana kita? Di tempat yang paling menakutkan. Apa kita harus lewat sini? Apa itu? Jangan takut, ini hanya pisau. Tapi tempat ini seperti makam, cukup menakutkan ya. Apa itu? Hah? Seekor lembu? Apa ini? Ini helm. Banyak debunya. Ah, itu Nian. Nian? Di mana dia? Baiklah, Raska. Kau tahu tentang banyak hal kan, termasuk Nian? Jadi, apa kau tahu? Apa arti lukisan dinding ini? Aku rasa itu... Iya, aku ingat. Dewa Dapur pernah menceritakannya padaku. Ini menceritakan tentang bagaimana Nian datang ke dunia kita dahulu kala. Menyebabkan kepanikan di mana-mana. Seorang kesatria pemberani datang dan menyelamatkan dunia. Seorang kesatria menantang Nian. Kita akan mencarinya. Kesatria itu, di mana dia sekarang? Ya, setelah pertarungan dengan Nian, tidak akan ada lagi yang pernah melihatnya. Tidak ada yang tahu seperti apa rupanya. Dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Iya, tapi dia pernah mengalahkan Nian dan jika aku bisa menemukannya, kami akan melawan makhluk itu bersama-sama dan menemukan orang tuaku. Kita lihat saja nanti. Apa ini? Ini emas. Lihat ini. Wow, banyak sekali. Wah, banyak. Lihat ini. Hei, apa yang kau lakukan? Kau pikir apa, Hoven? Kita kaya raya sekarang. Ini akan membuatku bahagia seumur hidupku. Kita cari pintu keluar dulu sebelum mulai menggunakannya.
Aku lapar. Aku akan melakukan apa saja untuk ayam panggang. Ya. Ah, air, air. Apa kau melihatnya? Aku datang. Ayam panggang tampaknya lezat sekali. Terjunlah, airnya dingin. Di mana ayam panggangku, Big Eye? Kenapa kau tukar dengan batu? Tidak, kolam renangku juga hilang. Ayo kita cari di sekitar sini, pasti belum pergi jauh. Apa itu, Tuan Enforcer? Makhluk jelek itu? Burung itu tidak akan bertahan di sini. Itu hanya ilusi. Benarkah? Aku bukan ilusi. Kenapa kalian main-main saja di sini? Di mana anak itu? Diam! Tutup mulutmu, burung jelek! Apa? Big Eye. Gagak panggang untuk makan malam? Sepertinya sangat nikmat. Iya. Enak. Ayo kita tangkap dia. Tunggu di sini. Baiklah. Kenapa harus menunggu? Kau ingin daging panggang, Big Eye? Itu Tuan Enforcer. Aku senang kau bisa datang. Aku senang sekali. Cahaya kesucianmu menerangi dunia. Katakan sesuatu yang belum ku tahu. Sekarang tangkap anak itu. Ayo cepat, tunggu apa lagi kalian? Kami melihat teko terbang mereka melayang ke arah Gunung ya, Merapi. Ya, melayang-layang. Saat ini mereka pasti sudah gosong. Benarkah? Kau berharap begitu karena kalian malas. Tidak, bukan begitu. Kami tidak tahu arahnya. Kalau begitu akan kutunjukkan bagaimana cara kesana dengan cepat. Mari, Big Eye. Kita sudah mencari kemana-mana, Raska. Dan tidak ada jalan keluar. Sepertinya satu-satunya jalan keluar adalah tempat kita jatuh tadi. Ya ampun. Aku suka menjadi kaya raya. Yes. Tempat ini penuh harta karun. Indah sekali. Wow. Jadi bagaimana cara kita ke atas sana? Aku tahu. Sebelah sini, Raska. Ya, baiklah. Aku datang. Kita akan bisa keluar. Tunggu, masih ada satu lagi. Aku meninggalkannya. Biar aku ambil dulu. Hoven. Hoven, kau tahu berapa banyak ikan asin yang bisa kita beli dengan satu keping emas itu? Kelak akan kutangkap burung itu dan kugoreng hingga matang. Burung gagak goreng pasti nikmat. Lombot, apa kita akan masuk ke dalam gunung berapi ini? Apa aku tampak sebodoh itu? Kita hanya akan beristirahat sebentar di sini. Dia ada di sisi lain gunung berapi ini. Dia tidak akan bisa melihat kita. Diam, nanti mereka tahu kita ada di sini. Ayo, kita cari tempat istirahat. Aku lelah sekali. Ya, baiklah. Itu mereka, mata besar dan mulut panjang. Benar, kenapa mereka selalu berhasil mengikuti kita? Aku muak dengan mereka, ini harus berakhir sekarang. Tunggu dulu, pasti gagak itu sedang mengintai kita dan dia punya senjata kilat. Apa itu? Ayo, kita mencari tahu. Ayo, Hoven, cepatlah. Mereka ke arah sana. Ayo. Ayo, cepat. Lihat, Longbot. Itu Hoven. Tangkap dia. Jangan hanya berdiri saja. Ayo. Baik. Cepat.
di mana kita sekarang? Hey, ini koleksi bagus. Lihat mereka. Wah. Ya, ini seperti baju zirah. Kira-kira kemana mereka? Ayo, kita berpencar saja. Cepat. Hey, Hoven, mereka di sini. Ayo. Sebenarnya apa ini, he? Datanglah ke Big Eye. Semuanya akan baik-baik saja. Big Eye! Kenapa aku melarikan diri? Kau mendapatkannya, Big Eye? Belum. Cobalah tangkap aku sekarang. Ayo, cepat tangkap. Hei, kembali kau! Kawan-kawan, aku di sini. Kita kepung dia. Ayo. Benar. Lewat sini. Aku di sini. Benar, aku datang. Aku ingin anak itu. Iya. Aku kehilangan dia lagi. Di sana kau rupanya. Aduh, sakit sekali. Itu pasti sakit. Jangan bergerak kau ya. Maaf, aku harus pergi. Tangkap anak kecil itu, Big Eye. Ayo, cepat. Tentu, tapi sebentar ya. Apa yang kau lakukan? Aku harus berhenti lebih dulu. Hei, itu gua ya. Ya, cukup. Ayo, kita keluar dari sini. Big Eye, cepat. Kurasa kita memenangkan ronde itu. Iya, itu menyenangkan. Apa itu? Entahlah. Raska! Kenapa mereka berhenti? Entahlah. Ayo kita lihat. Kita dapatkan mereka sekarang. Berada di antara batu dan tempat keras. Bangunlah, Hoven. Mereka tidak akan lolos kali ini. Hei, hewan ini cukup besar. Mungkin kita harus... Hei, tenang saja. Kita akan singkirkan dia. Lihat saja. Hei, dengar baik-baik. Kita di sini untuk sebuah misi. Oh, ya, ya. Jika kau tidak bergerak, kau akan berakhir seperti dia. Serang dia. Kurasa dia sudah mulai lemah. Lepaskan dia. Turunkan aku. Raskal, bangun. Buka matamu, ayo. Tidak, bangunkan aku saat makan siang saja. Aku ngantuk. Baik, tapi kita sedang dalam cengkraman monster apa? Sekarang. Monster? Hei, tempat apa ini? Aku rasa ini penjara kita. Oh iya? Wah, coba lihat itu. Hei, Oven, ada jendela di sini. Tapi percuma, ini terlalu kecil untukku. Tapi bisa untukmu, jadi pergilah, lupakan saja aku. Apa? Yang benar saja, lari atau tetap di sini. Kita akan melakukannya bersama-sama. Tidak jadi kaburnya. Tapi kenapa mereka menahan kita?
Apa yang kita lakukan? Apa kita mendapat jatah makan? Shh, tenanglah dulu. Jangan sampai monster itu mendengar kita. Ayo, kita keluar dari tempat ini. Hehe, untung aku bisa kungfu. Di saat seperti ini, kungfu itu sangat berguna. Tidak. Hah? Kenapa? Karena monster itu akan mendengarmu, Hoven. Aku akan menggali jalan keluar untuk kita. Menggali lubang itu adalah keahlianku. Kira-kira butuh berapa lama terowongan itu? Apa akan selesai? Dengan ahli menggali sepertiku, hanya sekitar 3 hari. 3 hari? Kalau begitu, tamatlah riwayat kita. Kau santai saja. Aku akan menyelamatkanmu. Tenang saja. Hei, pintu ini tidak dikunci. Hoven, kau tidak lihat? Aku ini sedang sibuk. Tapi lihat. Monster yang besar. Sepertinya dia itu pemarah. Tentu saja. Kalau begitu lari sini. Ayo. Ayo. Lari kemana? Sebentar. Iya, aku tahu. Pelan-pelan, ayo. Tunggu aku. Hoven, jangan ribut. Atau tanduk besar itu akan melihat kita. Ini berdebu. Dasar kadal. Ini gawat, lari. Teko terbang. Apa-apaan ini? Jangan terburu-buru. Aku tidak yakin dengan ini. Tidak apa-apa. Ini kesempatan kita untuk menunjukkan kemampuan kita pada gagak itu. Semoga selamat di perjalanan. Nah, sekarang. Iya. Hoven. Wah, aku harus mengendalikannya. Kena kau. Hey, lalu selanjutnya apa? Terbang jauh. Syukurlah. Ya, untung ada Teko. Kau tidak bisa lari. Hoven, bangunlah. Tanganku mati rasa. Kau baik-baik saja, Raska? Sepertinya. Selamat tinggal, Hoven. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Aku tidak mau hidupku berakhir di sini. Tidak, Dewa Dapur. Guru, silakan minum teh. Namaku Hoven. Tolong ajarkan aku kungfu. Gunung berapi itu akan erupsi. Erupsi? Lembu itu menyuruhku bekerja setiap hari. Ada apa? Dia berlatih kungfu. Kungfu? Lahar yang panas akan menjadi jalan keluarku lewat gunung berapi ini.
常常孝敬，对你贪心一不小心打草惊蛇，两人开始弄成互斗，杀了鸡儆了猴，杀了豹头鼠窜，快马加鞭没了辙，没了辙。像你这样的大师喝酒一定很厉害，慢慢一上一大口看着流到海。像你这样的大师手法一定很厉害，横撇竖捺勾点着，通通都自在。大师我大师摆了姿